ngopi-ngopi nih sama ketua SBI Bang Hari dan Mbak Anies dari Mitranker. Habis selesai sidang di Mahkamah Konstitusi. Jadi agendanya hari ini mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Nah, kita sebagai pihak terkait yang kontra pemohon. Tapi setelah kita bahas, ternyata memang ada indikasi keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi. Nah, ini kita sedang dalami. Terima kasih Yang Mulia. Tadi pihak terkait dari Serikat Buruh Migran Indonesia, saya Anies Hidayah dari Migran Care. Saya ingin mempertanyakan kembali pertanyaan dari rekan kami Serikat Buruh Migran Indonesia yang belum dijawab oleh saksi, dan ini sangat terkait dengan pasal yang diajukan baik ke Pak Zarkasi, Pak Kusdiono maupun Pak Wisnu. Jadi dari pengalaman 22 tahun menempatkan pekerja migran, tadi dari Pak Zarkasi 3.500, apakah terkait dengan pasal 82 dan 85 terkait dengan perjanjian kerja, pekerja migran yang diberangkatkan oleh Pak Zarkasi dan Pak Wisnu ini pernah mengalami kasus ketidaksesuaian perjanjian kerja? Tadi sudah ditanyakan tetapi belum dijawab. Dan bagaimana penyelesaiannya? Apakah perusahaan yang menempatkan terlibat dalam penyelesaian atau kemudian hanya pekerja migran yang menanggung masalah ketidaksesuaian kerja? Karena tadi dicontohkan misalnya dari cook ke asisten cook. Banyak kasus yang kami dampingi, mereka yang perjanjian kerjanya adalah sebagai pekerja rumah tangga, tetapi kemudian dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial misalnya. Jadi ini banyak sekali ketidaksesuaian yang ini mengakibatkan mereka tereksploitasi. Kemudian yang kedua dari Pak Kusdiono, tadi rekan kami dari SBMI juga menanyakan sekarang bekerja di mana. Tadi Bapak dalam pernyataan kedua menyampaikan bahwa memiliki perusahaan ya Pak ya. Perusahaan apa Pak? Boleh disampaikan kepada kami? Oh bukan, oh iya ya. Oke, baik. Jadi sekarang, oke. Ya, itu saja. Ya, terima kasih. Ya, silakan dijawab. Baik Yang Mulia, Alhamdulillah selama ini dari 3.500 yang kami kirim pulang lagi belum pernah terjadi kasus-kasus ketidaksesuaian dengan job itu, Yang Mulia. Kami tidak pernah terjadi itu, Alhamdulillah. Yang lain? Kalau boleh saya jawab Ibu Nur, Ibu Anies. Kalau bekerja tidak sesuai dengan PK, mohon maaf tadi katanya janjinya pembantu rumah tangga ya, asisten rumah tangga, sampai di sana menjadi pekerja seks komersial. Menurut saya susah bingit. Dengan Undang-Undang 39 saja sudah tidak mungkin. Kalau kita mau bicara yang lurus-lurus ya, artinya P3MI-nya, PJTKI-nya itu yang ikut sesuai prosedur. Kan kita sebelum mengirim orang kan kita bikin job order. Job order itu perjanjian antara kita dengan user. Pak Wisnu jawab saja pertanyaannya, pernah tidak perusahaan Bapak itu mengalami seperti itu? Kalau kami tidak pernah mengirimkan dalam job ordernya elektronik misalnya, ternyata sampai di sana bekerjanya sebagai peladang. Ini contoh yang gampang ya. Tidak mungkin Yang Mulia Hakim, karena apa? Pada saat kita mau memberangkatkan, itu ada upload dalam sistem KTK Cisco TKLN dan semua dokumen itu diverifikasi oleh verifikator dari BNP2 TKI. Jadi kalau kita bicara yang benar, yang lurus, ya nggak bisa. Kecuali, mohon maaf, ini sekali lagi saya mohon maaf, para pelaku dalam tanda kutip Tarsan yang bukan P3MI. Nah, kalau bukan P3MI bisa, dia nggak usah pakai job order, tidak usah pakai apa-apa, orang dikirim melalui Batam, di sana di Malaysia jadi PSK dan nggak perlu apa-apa, nggak perlu proses di BNP2 TKI Pak. Kalau saya tidak pernah menempatkan orang yang tidak sesuai dengan PK. Yang pernah kami alami mungkin sebagai informasi, pada waktu September 2011 Pak, kita sudah proses, tiba-tiba perusahaan elektronik itu terdampak dengan Black September ya. Ya memang perusahaan sudah keluarkan visa 200 orang, tapi terus dibatalkan, tapi belum sempat terbang. Nah itu memang kita harus beri penjelasan bahwa Anda tidak bisa berangkat karena dengan adanya 11 September itu tahun 2000, ya perusahaan bangkrut dan sebagainya. Tapi kalau janjinya elektronik,
sampai di sana jadi ladang? Ya, sudah tidak cukup mungkin. Bang, sudah bolak-balik. Ya. 9 sama 18. Jadi gimana nih, Mbak Anies? Hasil apa namanya tadi setelah mendengarkan keterangan saksi? Nah, pendapat dari Mbak Aris gimana nih keterangan saksinya? Ya, saksi yang dihadirkan pemohon sebenarnya justru merugikan pemohon. Oh. Karena kesaksiannya itu menurut kami tidak banyak yang berbasis fakta ya. Misalnya mereka mengatakan selama menempatkan pekerja migran ke luar negeri nggak ada yang mengalami ketidaksesuaian perjanjian kerja. Itu kasus terbanyak yang dialami pekerja migran selama ini. Malah banyak sebenarnya. Malah paling banyak, di atas 65% itu mereka mengalami itu. Termasuk di dalamnya gaji nggak sesuai, jabatan nggak sesuai, jam kerja nggak sesuai, hak-hak yang ada di PK nggak dijalankan, itu kan ketidaksesuaian perjanjian kerja. Lebih saya kira dari 65%, bahkan teman-teman pekerja migran yang hak-haknya dilanggar itu karena ketidaksesuaian perjanjian kerja gitu. Jadi sebenarnya kalau pemilik PT mengatakan tidak ada pekerja migran yang ditempatkan menghadapi itu, saya menyangsikan dan saya menduga ini bohong, menduga loh ya. Jadi ya menurut saya ini justru merugikan pemohon sendiri gitu. Apalagi mereka mengatakan sudah 22 tahun menjalani bisnis penempatan. Dan dia sampai mengatakan mustahil katanya. Dan mereka mengatakan bahwa mustahil ada pekerja migran yang bekerja kemudian mengalami ketidaksesuaian perjanjian kerja. Oh my God, dan itu justru menurut saya itu jadi bukti bahwa mereka selama ini nggak pernah mengontrol pekerja migran mereka yang mereka kirim. Asal menempatkan dapat untung sudah, mereka nggak pernah mengecek apakah yang dikirim itu perjanjiannya sesuai atau tidak gitu. Justru inti dari problem pekerja migran itu kan kesesuaian kontraktual gitu. Begitu ada ketidaksesuaian, itu masalah dimulai gitu. Bang Hari nih, gimana ya Bang? Ya, terima kasih Bang Victor. Jadi saya tadi agak sedikit tertawa geli ya, karena dari awal memperkenalkan bahwa kapasitas yang dihadirkan sebagai saksi, tetapi yang disampaikan bisa dicek itu adalah asumsi. Kemudian pendapat. Seharusnya dia ahli ya. Sampai ahli sebagai bisnis yang kemudian sangat mengeprotasi. Makanya sampai sempat ditegur sama hakim tadi ya beberapa kali. Ini masih miris sekali. Buah hemat saya tidak ada aturan membolehkan undang-undang yang bisa berukur surut. Kecuali kaitan dengan hak asasi manusia, hal mana bertentangan dengan undang-undang pasal 18 undang 45. Sementara waktu ajukan PPTS. Gini, ini kan statusnya sebagai saksi. Jadi bukan ahli, jadi jangan memberikan pendapat. Jadi apa yang dialami, yang diketahui, itu aja. Jadi jangan pendapat ya. Kalau pendapat itu sebagai ahli. Ini yang diajukan sebagai saksi oleh pemohon. Ya. Tapi okelah itu nanti hakim yang menilai. Tapi dari kami sebagai pihak terkait itu justru malah menguntungkan pihak kami. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa ini sangat mudah untuk dibantah. Kita mencoba untuk ke depan membantah dengan berbasis data. Kalau kita melihat ya seperti katakan oleh Mbak Anies tadi bahwa persoalan yang paling besar di isu buruh adalah kontraktual. Karena di situ mengatur hak dan kewajiban bagi pengguna dan pekerja migran itu sendiri. Kalau saya ingin ambil contoh ya berbasis data, misalkan di tahun 2019 ini kami sudah mengeluarkan rilis bahwa ada sekitar 2.460 kasus yang diadukan ke SBMI. 75%-nya persoalannya adalah akarnya di kontraktual. Di situ adalah gaji nggak dibayar, bekerja panjang, kemudian dipekerjakan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di kontrak itu. Kemudian bahkan ada banyak yang dipekerjakan tidak sesuai dengan negara yang ada di kontrak. Artinya berbasis kontraktual itu semakin banyak kemudian pekerja migran Indonesia yang masuk pada ranah perdagangan orang. Belum lagi kemudian saat itu dihubungkan dengan persoalan hukuman mati yang seringkali dialami oleh pekerja perempuan kita di Arab Saudi. Itu juga berbasis kontrak. Bayangkan. Mereka di dalam kontrak itu kalau standar internasional bekerja
maksimal 8 jam. Kemudian sebagai pekerja rumah tangga. Tapi faktanya beberapa data kami baca, bahkan mereka juga bekerja melebihi daripada jam kerja, kemudian bekerja tidak satu rumah. Itu yang menyebabkan kemudian pekerja migran perempuan kita tereksploitasi, kemudian melakukan pembelaan diri, akhirnya dampaknya sangat fatal bagi perempuan migran kita sendiri yang terdapat hukuman mati. Dan ini momentum ya, dalam minggu-minggu ini atas nama Tati dari Majalengka juga akan dikembalikan ke Indonesia, Mbak Anies. Hmm. Itu salah satu upaya dari kawan-kawan semua bahwa kita mulai bicara berbasis sebab akibat. Hmm. Sebab mereka melakukan sesuatu, pasti akibat daripada mereka melakukan sesuatu ada sebab yang melatar belakangi, yaitu asal-muasalan dan kontraktual. Nambahin lagi Bang Victor, kami sebetulnya ini kami sampaikan secara publik ya, untuk kemudian apakah ke depan itu kita bisa menyanggah dari kapasitas saksi tadi yang disampaikan. Kalau memang nanti pendapat hukum itu bisa menilai bahwa dia memberikan keterangan saksi, tentu memberikan apa itu kesaksian yang palsu, tentunya juga ada konsekuensi hukum nanti. Hmm. Biar pendapat hukum yang menilai, mungkin Pak Victor juga bisa menyampaikan apa konsekuensinya ketika memberikan keterangan palsu. Hmm. Tapi itu, Pak. Kalau kemudian nanti terlihat bahwa memang kan tadi sempat dari saksi mengatakan bahwa tidak pernah ada, tidak mengakui lah ada hal-hal yang memang terjadi pelanggaran. Hmm. Nah, kalau nanti kemudian dari SBMI dan Migran Care kemudian menghadirkan saksi dan ternyata saksi itu membuktikan apa yang disampaikan oleh saksi kemarin, saksi dari kita menyampaikan ternyata apa yang disampaikan saksi hari ini itu bertentangan atau terbukti ada keterangan palsu. Apakah ada upaya dari nanti SBMI untuk kemudian melakukan? Ya tentunya kami sangat berupaya ya. Tentunya kami juga akan mencoba nanti konsultasi dengan pendapat hukum. Apakah ada celah hukum di luar Mahkamah Konstitusi ini atas keterangan yang disampaikan oleh saksi? Karena jelas di awal yang disampaikan oleh pemohon adalah menghadirkan saksi, bukan menghadirkan ahli. Kalau ahli biarkanlah mereka berpendapat. Bisa berpendapat. Tapi ini saksi, pertanyaannya saksi itu harus menyampaikan apa yang dia lakukan, dia dengar atas perusahaannya dia sendiri gitu loh. Saya tidak yakin kalau kemudian sampai mengatakan sangat mustahil ada pelanggaran kontraktual, itu sudah kami katakan dini hari adalah dia memberikan keterangan palsu. Dan kami akan buktikan itu, kita cari pelanggaran dari PT tersebut.